Hai, kenalin, aku autornya. Aku baru selesai baca cerita nih. Kira-kira ceritanya gini. Ada 4 karakter pelajar. Pertama, Ken. Di circle pertemanan mereka, cuma dia yang paling lurus. Itu pun terkadang, gak setiap hari. Kalau ini Suguha, dia maniak Jepang. Pokoknya, apapun yang berbau dengan Jepang, dia pasti suka. Apalagi beberapa hari ini, dia baru nonton anime yang judulnya Parasite. Akhirnya, sekarang kalau dia lihat cacing, jadi parnoan. Aneh kan? Yang ini Gun, dia maniak game. Semua game, dia pasti tahu. Kalau kamu pengen tahu game yang asik, ataupun yang offline, tanya aja ke dia. Eits, tapi bayar. Dan ini Wuzi, dia K-popper sejati. Dimanapun, kapanpun, apapun, selalu tentang K-pop. BTW, dia lagi naksir nih sama cowok kelas sebelah. Tapi sayang, dia orangnya pemalu. Jadinya, ya gak ada kemajuan sampai sekarang. Tunggu, tapi ini rahasia ya. Shh, jangan kasih tahu siapa-siapa. Makanya jangan ke fun girl aja kamu. Dan soalnya sepaket arsal enggak? Akta di nguping ruang guru. Kata yang masuk 10 besar bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi. Lah, emangnya kalian mau kuliah? Belum tahu. Aku pengen kerja dulu setahun cari pengalaman. Kau kan? Orang tua aku sih nyuruh aku kuliah, tapi aku ingin kerja. Tapi apa iya kita bisa kerja sesuai dengan apa yang kita mau? Karena ekspektasi nggak sesuai dengan realita, boy. Aku pun belum tahu, tapi kayaknya nggak, soalnya mau nguli dulu. Tumben ngomong, sambut. Karena ini menuntut masa depan, coy. Lagi mikir ancaman menara pisah baru yang gak miring. Gara-gara kau, ini semua gara-gara kau, kita jadi overthinking buat belajar. Iya, benar. Yaudah, nanti silat kita ke perpus. Gimana? Ayo. Yaudah ya. Demi apapun, kakiku gak pernah nginjak ke area ini, guys. Ini tempat keramat. Woi! Hah? Apain sih tuh? Masuk! Tenang, guys. Ini hanya samping masuk perpus. Thank you.
Hobimu emang break meja ya? Ini buku. Bukan, bungkus gorengan. Kenapa? Wah! Isinya shining, smirling, splendid, silau mataku. Bentar lagi hujan, guys. Ayo semangat belajar. Fighting! Akhirnya mereka selesai ujian juga. Nanggung nih, ntar lagi deh. Hei, personil rusuh. Kenapa diam kalian? Enggak lulus ujian kami, Pak. Kita telah gagal menuju sukses, guys. Hei, jalan menuju sukses itu gak mesti harus kuliah. Karena sukses itu luas. Ada juga yang sukses tanpa kuliah. Tapi, Pak, kalau gak kuliah, apa kata orang nanti? Nak, hidup ini selalu aja ada yang sirik. Dan kalian jangan terlalu mendengarkan omongan orang. Tetap fokus sama mimpi dan tujuan kalian agar semua terwujud. Benar juga. Kalau kita terlalu mendengarkan kata orang, kita gak bakal sukses. Tapi, kalau kalian masih ingin tetap kuliah, kalian masih bisa mencoba dengan cara lain. Yang penting, kalian tetap fokus, usaha, dan terus berdoa. Oke? Oke, Pak. Gak kerasa ya udah 5 tahun aja.
Kalian mau tahu nggak apa yang mereka lakuin sekarang? Nih, ditunjukin. Ken yang awalnya dituntut buat kuliah, akhirnya jadi pimpinan di perusahaan agensi yang dia bangun sendiri. Sedangkan Wuzi jadi manajer di perusahaan agensi Ken. Suguha, saking terobsesinya dengan Jepang dan hobinya nonton anime, dia pun akhirnya menjadi animator terkenal. Oh ya, untuk Gun, dia akhirnya jadi YouTuber gaming terkenal. Gagal ujian. Kasian banget. Yah, tapi begitulah kehidupan. Kita gak bakalan tahu ke depannya jadi apa. Halo? Serius? Oke. Akhirnya selesai juga ceritanya. Sampai di sini dulu ya. Annyeong.